Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Kali ini aku datangkan satu sebuah produk ya. Bahwa produk sebenarnya ini produk lama sih, loh. Sudah lama banget lah produknya. Tapi karena ada beberapa pertanyaan mengenai produk dari Rinco yaitu Seto SE yang ya maksudnya dalam artian gimana sih untuk kategori pot Rinco Seto SE ini? Apakah ini juga masih masih oke untuk pemakaian atau apa ya, karena ya beberapa yang tanya lah. Oke lah, jadi kita olah saja lah ya, jadi nggak usah terlalu berlama-lama. Oke, ini Rinco Seto SE, kebetulan aku dapat yang full black ya. Kita terus di sini ada semacam apa ini ya, sosial medianya ya. Di Facebook ini ada Rinco, Twitter, Instagram, kemudian YouTube-nya Rinco Manufaktur. Kemudian di sini ada websitenya www.rinco.com. Kemudian ini ada beberapa ini ya, maksudnya ya beberapa peringatan dari itulah, dari apa, dari pabriknya apalah ini, artinya apa ini aku juga nggak tahu. Oke, kita langsung aja baca belakangnya. Ini belakangnya di sini paketnya tersedia dari satu Seto SE device, kemudian satu port cartridge-nya. Oke, berarti kita dapat satu cartridge, kemudian satu USB charging cable, kemudian satu user manual, sertifikat card dan garansi kartu. Oke. Kemudian di sini made in China. Ini kita mau mengetahui apakah ini otentik atau tidak, kita scratch, gosok-gosok di sini ya. Ya akan keluar nanti kita cocokkan di website apakah itu otentik atau tidak. Oke. Oh, kemudian di sini ada tulisan Rinco ya, beserta logonya. Kita buka aja. Kita dapat yang full black ya. Full black. Bah. Ribet ngomongnya. Oke, kita buka. Apa isinya saja. Wuih. Oke, mantap sekali. Jadi ini mungkin tadi ya kategorinya apa tadi itu? Sertifikat card ya. Sertifikat cardnya seperti ini. Kemudian ini kartu garansinya seperti ini. Kemudian di user manualnya. Kita lihat, aduh, tulisannya Cina semua nih bosku. Oh, enggak, ini ada. Oke. Jadi di sini ada spesifikasinya yaitu baterai 650 mAh, kapasitas untuk cartridge-nya itu 2 mili, coil resistornya 1,3 ohm, outputnya 3,4 volt, charging spesifikasinya 5 volt atau 0,5 ampere. Oke. Ini ada security protection, ada low battery protection, charging protection, shortcut protection, overshoot protection, li polymer battery protection dan nano coating protection. Oke. Kemudian ini ada tanda-tanda yaitu lag notification, yaitu kita baca pada intinya aja ya. Jadi jika baterai lebih dari 30% lampu akan berwarna putih, jika baterai kurang dari 30% lampu akan berwarna merah. Jika device-nya mendekati mau habis gitu ya, mau dekati ibaratnya lowbat gitu, lampu merah akan berkedip 8 kali dan berhenti bekerja. Berarti intinya itu sudah mati, tidak bisa dipakai lagi. Oke. Terus kemudian di sini let the cartridge sit for 5 sampai 8 minutes to make sure that wick is fully started. Jadi setelah kita kasih liquid, ya kita diamkan selama 5 sampai 8 menit ya supaya meresap gitu. Oke. Terus seperti itu, kita langsung buka ke device-nya aja. Oke, seperti ini bosku. Kita yang full black seperti ini. Wah, mantap jiwa. Wuih, keren. Ini. Kemudian ada USB kabelnya. Dan ini tidak type C ya. Jadi jangan merasa kalau dapat ini dapat type C, enggak nih. Ini biasa aja. Oke. Terus kemudian ini cartridge-nya. Cartridge-nya ini bisa menampung keterangan tadi 2 mili. Oke. Ini oke, bukanya di ternyata bukanya di sini bosku. Ini ya. Oke, jadi sambil kita isi dulu liquidnya.
seperti biasa yang menggunakan Mr. Copy ya, kita taruh dulu deh. Ini kita isi terlebih dahulu. Ini untuk lubangnya juga agak kesempitan gitu, kalau kalau menurut aku sih bosku. Singkirin dulu deh. Bahaya. Oke, apakah sudah penuh? Kita lihat. Masih kurang bosku ternyata. Oke. Tetesin lagi. Harus hati-hati ya bosku, jangan sampai ini tumpah ya. Karena ini kecil sekali lubangnya. Kok seret gitu lubangnya. Katanya yang seret-seret enak. Alah, alah, alah. Mau seret apa enggak sama aja bosku ya. Yang penting bisa dinikmatin gitu aja Rawis. Oke. Oke, ini udah penuh ya. Begini aja udah penuh. Tarik tisu. Oke. Ini akan kita diamkan dulu, bosku. Kita akan singkirkan dulu ini. Kita bahas device-nya terlebih dahulu. Oke, kalau dari sisi bahannya ini seperti besi ya bosku ya. Coba kita coba pakai alat bantu ya. Jadi biar bosku apakah tahu ini besi atau bukan gitu ya. Kita akan lihat. Oke. Seperti ini bosku. Oke, kedengaran ya. Ini seperti besi gitu. Kemudian di sisinya ini, di sisi kirinya ini, ada semacam kerut-kerutan. Ini mungkin fungsinya untuk pegangan, biar nggak licin atau apa, seperti ini. Kemudian ini tombolnya, tombol untuk, karena ini bukan auto draw, jadi kalau kita menghisap, ya berarti kita harus pencet, kemudian kita baru hisap. Kemudian ini adalah lampu indikator yang tadi kalau misalnya di atas 30% dia akan berwarna putih, kalau dia kurang dari 30% dia akan berwarna merah, kemudian kalau dia akan mendekati mati dia akan berkedip, lampu merah ini berkedip 5 kali kemudian 8 kali kemudian baru mati, itu seperti itu. Oke, ini kemudian ini adalah apa ya namanya lu yang lupa ini. Jadi dia yang ada pernya ini. Oh, lupa namanya. Itu. Yang mental mentul. Oke. Tombolnya. Oke, ini karena belum ada cartridge-nya, jadi akan bercampur warnanya nih. Putih sama merah. Nah, untuk menyalakan ini dipencet 5 kali, Bosku. 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi karena belum ada cartridge-nya, maka dia akan berkedip seperti ini. Ini bosku, belakang ini untuk charge-nya ya. Untuk charge-nya untuk si device ini. Jadi nanti lewat belakang. Seperti ini. Ini karena belum Type-C ya bosku ya. Ini nanti kalau tanya, apakah itu Type-C? Enggak Type-C ini. Cet, nah seperti itu ya. Sini ada tulisan Cito SE Rinco ya, Cito SE Rinco. Ini seperti ini, kemudian kita masukkan ke adapter tuh, seperti itu. Oke, lucu juga sih bentuknya, asik gitu. Dan dari sisi pegangan ya nyaman-nyaman aja sih, nggak ada masalah. Seperti itu. Oke. Nah, ini jadi bentuknya seperti ini, bosku. Nah. Jadi ini ditaruh seperti ini. Dia ada magnetnya nih bosku, ada magnetnya. Celek, gitu. Celek, gitu. Dan kita cara menghidupinya ya kita hidupkan ini 5 kali, 2, 3, 4, 5.
Nah, itu seperti itu. Oke. Ini kita tunggu 5 menit ya, Bu. Aturannya tadi kan begitu kita isi liquid kita tunggu 5 sampai 8 menit. Nanti kita setelah 5 sampai 8 menit baru kita taste. Kita cobain device ini apakah enak atau bagaimana ya. Nanti kita lihat apakah nanti taste-nya juga dari liquid keluar atau bagaimana. Ya, asapnya atau bagaimana? Ya kita coba. Nanti kita tunggu sampai 5 sampai 8 menit ya. Gitu ya bosku ya. 2000 years later. Jadi ini sudah 8 menit ya. Sudah 8 menit kita diamkan ya. Baru 8 menit kita diamkan. Ini kita akan coba seperti apa. Kemudian ini oh ya, ini tadi aku lupa ini airflow-nya. Jadi di sini airflow-nya. Jadi kita enggak bisa menentukan airflow-nya itu mau kita besarkan atau kecilin, sudah ditentukan seperti ini. Ya, jadi memang ini memang cocok untuk MTL-an sih. Pot seperti ini, apalagi dengan kapasitas ohm 1,3 dari yang disebutkan itu. Coilnya 1,3 ohm. Ya, kita akan coba ya, Bos ya. Apakah liquid yang ada di sini bisa? Apakah pot ini bisa mengangkat liquid yang udah ditaruh di dalam kates ini ya? Oke, kita coba Bosku ya. Kita akan coba C2SC-nya ini ya, Bos ya. Jadi untuk menghidupkannya kita jangan lupa pencet 5 kali. Dia akan berkedip seperti ini. Kita akan coba. Oke, jadi Ceto ini kalau dari sisi cloud nanti bosku tadi bisa lihat sendiri ya sisi cloudnya seperti apa. Tapi untuk yang jelas yang aku suka dari Ceto ini desainnya ini futuristik banget bosku. Jadi dari sisi desain juga futuristik. Kemudian tempatnya ini untuk sedot ini tempat di bibirnya ini buat aku sih pas enak gitu. Pokoknya pas enak banget. Ya, enak banget. Terus kemudian hand gripnya yang di samping, hand gripnya di samping ini juga nggak membuat produk ini licin. Ini bagus lagi kalau dikasih kalong bosku. Jadi kasih kalong ini bagus banget. Kalau dibeli kalongnya gitu ya, kita taruh di sini, kemudian tinggal isep gampang banget. Kemudian ini juga karena bentuknya sangat mungil, jadi bisa ditaruh di saku juga gitu. Jadi kalau buat aku, buat yang suka MTL yang kemudian nyari pot kepingin yang desainnya futuristik seperti ini sih aku recommended banget. Jadi apa ya, enak aja kalau bawa ini kemana-mana, bawa ini enak banget, jadi nyaman aja gitu pakai ini. Jadi buat para pemula yang kepingin tetap MTL-an atau yang kepingin cari pot ya, kepingin cari pot, sebenarnya ini produk lama, bukan produk baru, ini produk lama. Tapi masih banyak dijual di online shop. Kemudian juga beberapa ada yang tanya kalau pakai Ceto SE ini apakah enak atau bagaimana ataukah recommended. Buat aku ini recommended, intinya ini recommended. Dari sisi desain, kenyamanan, hisapnya juga, puffnya juga enak juga. Apa ya, karena ini bukan auto draw, jadi ya tetap kalau kita mau hisap harus pencet dulu seperti ini. Nah itu seperti itu, harus dipencet. Tapi nggak ada masalah. Nah, jadi buat kalian yang kemarin sempat nanya untuk Ceto SE, buat aku ini oke, nyaman, enak, tempatnya apa, bentuknya mungil, pegangan juga enak, jadi nggak ada masalah. Jadi seperti itu ya, seperti itu dulu aja bosku review dari aku untuk Ceto SE ini dari Rinko. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.